Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Jadi di sini di Jakarta Barat kita ada laporan dari subscriber Pak Purnomo. Nah, Pak Purnomo itu ngasih laporan ke kita karena memang kita yang lebih dekat, jadi kita akan bantu di sini. Terima kasih Pak Purnomo atas laporannya dan kita akan eksekusi di sini insyaallah ya. Dan tadi OTG-nya udah lewat. Nah, terus tadi kita udah nanya juga sama orang-orang sekitar bahwa memang ODGJ ini ada keluarganya dan alhamdulillah tadi sebelum on cam kamera itu kita udah ngobrol sama keluarganya dan memang sangat sangat memprihatinkan. Dan tadi ODGJ tadi tuh namanya Desi, dia itu sudah menikah juga. Dan tadi kita udah ke rumah itu padahal kan terus kita temu di jalan kan dianya kan. Setelah itu dia pulang ke rumah baru kita bantu ya. Assalamualaikum. Halo kakak. Udah makan belum? Aku kenalan dulu dong. Enggak apa-apa. Nama saya Adif. Kakak namanya siapa? Kita orang baik, kita enggak jahat. Maunya apa? Mau uang? Uang mau enggak? Tidak. Maunya apa dong? Kak Desi maunya apa? Namanya siapa? Kak Desi ya? Benar. Kak Desi umurnya berapa tahun sih? Boleh tahu enggak? Enggak tahu. Kenapa enggak tahu? Kak Desi dari mana tadi? Masjid. Oh, dari masjid. Makan nih, udah makan belum Kak Desinya? Oh, beli kue-kue apa? Kue apa aja tadi? Oh, nih buat Kak Desi juga nih makanan nih. Pegang. Bilang apa? Kasih, sama-sama. Oh, Kak Desi ngerokok juga ya? Rokoknya apa? Ini mau dibeliin rokok gak? Gak usah. Kak Desi dari mana emang tadi? Dari masjid? Masjid mana? Masjid. Baitur Rahman. Baitur Rahman. Kak Desi punya keluarga gak? Nggak tahu. Ini boleh tahu gak tas isinya apa? Boleh ya. Siti aja yuk. Masuk aja. Itu. Dikasih celana sama siapa? Perempuan belum pakai. Oh, belum pakai. Dia mengira udah pakai. Oh, dia mengira sudah pakai. Belum pakai. Itu pantatnya kemana-mana tuh di itu. Iya. Di ES kucing. Hah? Saya kucing maksudnya? Ini aku buka aja. Buka aja ya. Coba. Itu kenapa kakinya disampoin? Biar bersih maksudnya? Iya, Coba ya, buka ya. Kak Desi di situ. Masuk situ Kak Desi. Aku mau di sini aja. Enggak apa-apa. Ya udah aku di sini deh. Coba ya, lihat ya ini apa isinya bawanya. Itu ini apa ini? Baju buat ganti pakai. Oh, ganti pakai ini apa nih? Oh, lepis. Udah bau banget itu ini. Dari mantan suami nih. Oh, mantan suami. Ada suami, suaminya di mana? Tanah Abang. Tanah Abang. Oh, ini udah baru nih baju nih, tanah. Itu baju pas dia. Ini apa ini? Lah, ini mau buat ini air dibawa-bawa buat apa? Buat apa dibawa-bawa? Itu rusak, jadi sakit. Oh, rusak. Mantan suaminya di mana? Di Tanah Abang. Sekarang udah di Cempaka Putih sekarang. Punya anak gak Bu Desi? Belum punya anak. Emang kenapa itunya berpisahnya kenapa? Boleh tahu gak? Ada gangguan aja. Oh, gangguan. Yang ada gangguan siapa? Ada masalah aja sedikit. Oh, masalah sama suaminya. Kenapa masalahnya boleh tahu gak? Gak tahu tuh tiba-tiba begitu. Dari tahun berapa? Tahu. Gangguannya gangguan apa? Dia berantem aja. Berantem. Berantemnya pukul-pukulan. Ini bisa di sendirinya. Kakak Desi, tuh lihat itunya kenapa tuh disampoin itunya kakinya? Gak apa-apa. Udah mandi belum? Mandi yuk, mau nggak? Enggak, nanti aja. Nanti mandi sendiri di rumah. Nah ini belakangnya rumahnya Bu Desi teman-teman. Ya, rumah Bu Desi kan ini. Kakak atau ibu nih manggilnya? Kakak aja ya.
ini rumah Kak Desi di belakang. Nah, tadi kita udah ngobrol sama keluarganya, sama siapa tadi? Tante siapa? Tante itu tahu nama siapa? Dai. Ida kali. Dibalik Dai nih. Bu Desi. Bu Desi kegiatannya apa sih? Kakak ya. Kak Desi kegiatannya apa? Banyak apa? Tanggung jawab di 6 orang. Oh, banyak tanggung jawab di 6 orang. Tanggung jawab apa? Saya dari masing-masing. Dari apa? Coba sini. Sesuatu arti. Apa? Dari sesuatu arti aja. Sesuatu arti aja. Apa sesuatu arti aja tuh apa? Enggak apa-apa. Ya udah. Coba mana Ibu tadi ya? Ibu Ida ya kemana ya? Coba ke situ yuk, sebentar yuk. Enggak mau ah. Sebentar doang. Ada kakek. Emang kenapa kalau ada kakek? Ya enggak apa-apa. Kakek-kakeknya enggak ada, keluar. Enggak, kamu aja situ tuh duduk, apa-apa ke main. Enggak apa-apa nanti sama ya, Ibu. Datang aja bintang emas kemana. Bintang emas. Emang ada emas banyak. Bintang emas tuh palm merah. Oh, bintang emas. Itu tempat siapa? Tempat itu sisam itu. Itu tuh lihat tuh, itu pantatnya udah enggak itu tuh, enggak boleh. Ganti aja deh celananya, mau ya nanti ya. Ah, nanti aja. Nanti ya, nanti kalau enggak diganti mau dibawa ya, mau enggak? Sendiri aja itu. Kalau enggak diganti mau dibawa mau enggak? Dibawa nanti Bu, Bu apa Kak Desinya dibawa mau enggak? Hah? Enggak mau, ya udah ganti dulu yuk. Ganti yuk. Yuk ganti yuk, mau enggak? Enggak. Hah? Bu, alhamdulillah kita udah nemuin nih di jalan tadi. Alhamdulillah ya. Nah, tadi kita mau ngobrol sama Ibu. Jadi biar nanti Kak Desinya tuh enggak di kemana-mana lagi ya. Ya, ya ganti baju dulu Kak Desi mau enggak ya? Enggak, makasih. Ya, ganti baju dulu mau enggak? Boleh dilihat enggak rambutnya coba? Dilihat boleh ya. Coba lihat. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kita enggak jahat ya. Iya, enggak usah. Kita buka dulu. Kita enggak dilihat aja ya. Oh, udah agak gimbal nih. Iya. Tapi masih ini tuh udah. Tuh, udah agak gimbal. Tapi dia pakai kukur terus. Mau dipotong rambutnya? Nanti aja. Oh. Ya udah, kita enggak bisa maksa ya karena pelan-pelan. Nah, gini, Bu, Kak Desi mau tinggal di tempat yang enak enggak? Mau tinggal di tempat yang nyaman enggak? Mau enggak? Nanti aja. Hah? Mau enggak? Nanti aja. Ngerokoknya ini ya, ngerokoknya kuat ya. Masih makan nggak mau. Masih makan nggak mau ya. Tadi juga ini katanya tasnya dari mantan suaminya, semuanya katanya gitu. Iya benar. Ibu, poinnya gini, nanti boleh nggak kalau misalnya Kak Desi kita bawa ke Dinsos? Ya. Kalau umpamanya sekarang ya ibaratnya bapak saya kan lagi tidur, ibaratnya. Takutnya nanti kalau bangun suka nanyain. Oh gitu. Enggak, kita enggak bisa enggak sekarang juga. Iya. Karena kan ini Bu, kita harus ada surat menyuratnya. Karena kan ada keluarga kan. Iya, ada keluarga di surat menyuratnya. Jadi nanti setelah itu baru nanti kita kesini sama P3S. Sama nanti pihak Dinsos. Udah ada. Iya, oh ya udah alhamdulillah kalau kayak gitu. Ya udah. Itu bukan Kak Desi, nanti tinggal di tempat yang enak mau ya. Mau ya? Mas, udah lagi nih. Lah, enggak boleh. Udah makan nih, taruh sini nih, taruh tas ya. Nih, buat Kak Desi nanti di jalan. Enggak apa-apa kan. Disuruh bawa misalnya. Disuruh sama siapa? Ini kan ada makanan nih buat Kak Desi bekal di jalan. Ya. Oke. Oke enggak? Oke ya. Udah paling gini, Bu. Jadi nanti kan selama ngurus surat-surat nggak apa-apa, dia nggak usah dikurung kan. Enggak, ya Allah Mas, kalau lagi ini ntar dulu iya nanti kan. Itu kan ada aku udah bikin aku udah. Nah, nanti kan itu kan selama di sini biarin aja ya. Selagi masih di sekitar sini, soalnya teman-teman di sini tuh pada situ masih di sekitar sini, jadi kita masih bisa jauh, mantau lah gitu, nggak jauh tapi jauhnya masih kurang tahu. Nanti setelah selesai surat-suratnya baru nanti Ibu hubungin kita. Baru nanti kita jemput sama pihak P3S-nya. Namanya enggak ada? Iya, nanti saya hubungin ya. Okay. Ya udah. Kak Desi, mau ya tinggal di tempat yang enak ya, mau ya? Daripada di gampang. Iya, enggak hari ini, daripada di jalan kan kayak gini, ya. Mau enggak? Nanti aja gampang. Mau ketemu mantan suaminya enggak tiap hari?
Gak usah, mantan suaminya udah berpencar lama kok. Oh, berpencar lama katanya. Sian. Ganti baju dulu deh sebelum saya pulang ya. Mau ya? Gak usah, makasih. Ya udah nanti kalau enggak pulang saya bawa sekarang. Mau dibawa sekarang apa ganti baju? Enggak, nanti aja. Ganti baju dulu aja sekarang. Enggak apa-apa, ganti celana aja deh, baju enggak usah. Gak, celana aja ya. Nanti aja nanti. Ya udah sekarang. Sekarang. Enggak mau. Oh, enggak boleh gitu. Enggak boleh gitu ya. Diganti celana ya. Ya. Ganti celana nanti silakan. Ini ganti celana yang ini yang baru nih. Oh, ini dibeliin sama. Enggak apa-apa. Ini tuh kan suruh diganti. Enggak boleh, harus diganti ya. Harus diganti dulu celananya. Celananya aja deh ganti. Ya udah makanya ganti celananya sekarang. Sebelum saya pulang ganti celananya. Enggak apa-apa. Ya, ganti celana itu pantatnya kemana-mana. Ini nanti gampang. Enggak boleh. Harus ganti. Mau dibawa sekarang atau ganti baju? Ganti celana. Ayo ganti celana dulu ya. Ganti celana dulu sekarang. Ayo ganti celana dulu. Enggak, aku enggak mau. Enggak boleh. Harus ganti celana dulu ya. Udah, kita bawa sekarang ya. Mau enggak? Ya udah, ganti celana sekarang ya. Udah. Itu pantatnya kemana-mana, Bu. Ya. Enggak boleh ya. Oke. Ganti ya sekarang ya. Nih ganti ya celana aja kok, enggak gimana-gimana. Kalau enggak di double juga enggak apa-apa, di double enggak apa-apa. Celananya aja ganti. Iya, makanya diganti sendiri. Ayo ganti sendiri. Enggak usah. Iya, aku enggak mau diganti. Terus maunya gimana kalau enggak mau diganti? Apa? Maunya gimana kalau enggak mau diganti? Enggak usah. Nanti banyak yang bawa adesi, mau enggak? Kalau kayak gitu. Mau enggak kalau kayak gitu? Aku lagi capek banget setiap hari. Ya udah makanya diganti celananya ya. Mau usah, ya? Usah. Mau enggak diganti celananya? Mau enggak diganti celananya? Oh, ini Bu RT. Oh, siap Bu RT. Mau enggak diganti celananya? Hah? Mau enggak? Mau enggak? Itu kasihan loh kalau kayak gini loh. Tuh lihat tuh. Ini aja ya, kita paksa aja ya. Jangan. Kita paksa mau enggak? Kita paksa mau enggak? Iya, Bos. Capek. Bu RT ya. Assalamualaikum, Bu RT. Saya Adif. Kita mau coba bantu buat bawa ke dinas, Bos. Nah, ini kan ada keluarganya. Jadi kita harus ada surat menyuratnya seperti biar enggak ada penggelapan. Iya, benar. Tuh, makanya nanti saya udah minta tolong sama pihak keluarga, paling enggak 3 hari lah dari hari ini buat ngurus, nanti setelah surat-surat sudah selesai baru kita kesini datang sama dinas sosial. Oh iya. Jadi biar bareng-bareng gitu. Kenapa, Bang? Diganti yang biar gila itu biar supaya apa? Enggak, diganti celana aja Kak Desinya, biar nanti di jalan-jalannya enggak diliatin orang. Oke. Ya, nanti celana aja bawa, mau kan? Udah dia beli baru ya. Oke. Okay. Nah, diganti aja. Mau kan? Ya udah, mau yang mana celananya? Mau yang mana? Enggak, mau itu. Mau dibawa sekarang atau ganti celana? Itu kakak aku di sana udah di grogol sana. Ngapain di grogol? Di grogol mana? Kakak sana ada di grogol. Di lepas nang. Ya udah, diganti celananya ya. Enggak usah. Enggak usah, ya udah tetap enggak mau. Ya paling gitu aja Bu RT. Karena kalau begini kalau dipaksa nggak bisa juga, iya. Harus pelan-pelan. Oke, teman-teman, tadi kita sudah ngobrol juga sama Bu RT-nya, sama pihak keluarga juga sudah ngobrol, dan tadi kata Bu RT-nya itu sebenarnya memang kasihan dengan keadaan Kak Desinya ini. Memprihatinkan lah gitu. Udah gitu kadang kalau ngamuk itu, jadi mobil RT sebelah itu nih yang parkir di sini nih, itu dicoret-coret pakai kerikil, pakai apa? Ya pakai batu kerikil yang kecil-kecil. Jadi ditulis-tulis, diukir-ukir gitu kan. Jadi pada lecet semua gitu. Kasian kan. Jadi dampak ke semuanya. Ya udah, kasian juga kan. Kadesinya belum terlalu parah kalau menurut saya, diajak ngobrol masih nyambung. Cuman tadi pas kita suruh ganti baju, itu ganti celana nggak mau. Tapi nggak apa-apa, yang penting setelah surat beres baru kita langsung bawa ke sana biar diurus sama pihak rumah sakit. Ya udah teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini. Kalau misalnya suka jangan lupa like, komen di bawah kalau ada usul atau ada apa, dan kalau ada info DGJ atau orang terlantar komen di bawah ya. Saya Adif Afi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.